warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat semangat. Oke anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai pembelajaran daring ini, ayo kita siapkan, kalian siapkan semua peralatan tulis, yaitu buku, penghapus, pensil, ya. Dan tentunya kalian sudah rapi, sudah mandi, sudah gosok gigi. Ayo sekarang duduk yang rapi. Nah, setelah duduk yang rapi, ayo bersama pungut kita berdoa agar nanti pelajaran kita belajarnya dengan tenang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti pembelajarannya lancar, ya. Oke, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Di pembelajaran daring ini, kalian jangan bersedih ya anak-anak. Jangan susah, jangan rewel. Jangan menyusahkan diri sendiri dan jangan menyusahkan orang tua. Ayo kita belajar bersama. Ayo kita perangi kebodohan. Ayo kita selalu rajin mengikuti pembelajaran daring dengan senang hati ya anak-anak, agar kalian selalu sehat ya. Oh iya, ada si Boim anak-anak untuk membantu kita semuanya. Ayo kita belajar bersama si Boim agar kalian semuanya selalu sehat, selalu pintar, semangat, ceria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ikut Boim cari ilmu sampai dapat, sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh senang. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Ayo ikut si Boim belajar online bersama Boim. Ya, bersama Boim. Selamat datang si Boim. Belajar online interaktif dan menyenangkan. Ayolah anak-anakku semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan yang mau sampaikan. Nanti pembelajaran matematika dulu ya. Nanti setelah itu ada bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya alat tulisnya? Ayo kita mulai bilangan, yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 10 ya. Kalian harus perhatikan nanti apa yang disampaikan umur ya. Oke semuanya, udah hafal ya angka 1 sampai 10? Oke, ayo kita lafalkan dulu angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini jari-jari kita jumlahnya ada 10. Oke anak-anak, sekarang kalian harus tahu mana angka 1, mana angka 2. Nih, Pungut punya. Nih anak-anak, Pungut sudah membawa alat peraga biar kalian tahu semuanya. Nih ya, yang namanya angka 1. Nih, angka 1 ya, perhatikan ya. Ini angka 2. Terus secara urut, ini angka 3. Terus 4. 5. Setelah 5 angka berapa anak-anak? Oh iya, angka 6. Nih, angka 6.
9. Setelah 9 angka berapa ya? Angka berapa anak-anak? Oh iya betul, angka 10. Nah, nih. Tahu ya, ingat ya ini ya. Dilihat semuanya. Ayo kita hitung bersama-sama lagi dari angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke anak-anak, biar kalian semuanya cepat menghafal. Ayo kita dengarkan lagu berikut ini. Umut akan memberikan pelajaran yaitu tentang huruf dari A sampai Z. Ya, oke. Nanti kalian mendengarkan lagu lagi dari Umut, lagu A sampai Z. Ya. Nah, kalau sudah mendengarkan dan mengetahui huruf-huruf semuanya, Umut akan menerangkan mana yang vokal, mana yang konsonan. Hidup. Huruf hidup itu terdiri dari ini ya anak. Huruf hidup itu ada huruf A, I, U, E, O. Apa anak? Ayo diulang kembali. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya. Kita harus tahu, oh huruf A ini juga vokal, huruf I vokal, huruf U vokal, E vokal, O juga vokal. Jumlahnya ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, vokalnya jumlahnya ada 5. Angka 5 itu adalah nih anak-anak. Sudah kalian pelajari, ini adalah angka 5. Oke ya, tahu semuanya? Nah anak-anak, kalian sudah tahu kan? Sudah mengenal huruf, sudah mengenal bilangan, sudah mengenal apa itu huruf vokal. Nah sekarang kalian akan lebih tahu lagi. Kalian akan mendengarkan lagu berikut ini. Penilaian. Oke anak-anak,
menjaga kesehatan. Selamat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.